Curah hujan yang cukup deras mengakibatkan banjir di Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat yang merendam 3 kejorongan, Jorong Air Napal, Jorong Taming Batahan, dan Jorong Kampung Baru, Sabtu 18 Desember 2021. Bupati Pasaman Barat Ham Suwardi didampingi Kabid IKP Dinas Kominfo Yudinal Reviola, Kasih OPS Satpol PP Saripin, Bendahara Satpol PP Joko Triyono, Camat Ranah Batahan Syahwirman, anggota Satpol PP serta stakeholder terkait lainnya meninjau langsung lokasi banjir di Kecamatan Ranah Batahan. Bupati Ham Suwardi memberikan semangat kepada masyarakat yang terdampak banjir. Pihaknya pun akan segera memberikan bantuan, khususnya makanan dan sembako, serta bantuan lainnya yang sangat dibutuhkan masyarakat. Banjir di 3 kejorongan tersebut menyebabkan 255 rumah terendam banjir, 3 rumah rusak parah, dan 2 rumah rusak ringan. Masyarakat meminta perhatian serius dari pemerintah. Terkait kondisi sungai yang terus meluap apabila curah hujan yang sangat tinggi. Bupati Ham Suwardi berterima kasih kepada Camat, Wali Nagari, TNI, Polri, BPBD, PMI, dan instansi lainnya yang telah membantu masyarakat. Mulai proses evakuasi warga ke tempat yang lebih aman, serta menyediakan dapur umum sampai bantuan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ham Suwardi, Bupati Pasaman Barat, didampingi oleh Bapak Camat, Kepala BPBD Pasaman Barat, Bapak Kepala Perhubungan, Bapak Wali Nagari. Hari ini kita berada di daerah kejorongan Taming dan Air Napal, di mana sejak kemarin daerah ini dilanda banjir, di mana meluapnya Sungai Batang Batahan. Dan terhadap kejadian ini, kita Pemda Pasaman Barat, alhamdulillah sigap ya datang kemari, mulai dari Bapak Jorong, Bapak Wali Nagari, Bapak Camat, dan tadi pagi Kepala BPBD sudah datang di sini dan telah melihat apa yang terjadi di sini. Dan tentunya sebagai ya pimpinan bencana, ya, kejadian-kejadian semacam ini adalah dikoordinir oleh Kepala BPBD. Dan alhamdulillah sejak tadi beliau sudah di sini koordinasi dengan Pak Camat dan Pak Wali, Pak Jorong, dan telah memberikan ya berupa bantuan yang dibutuhkan oleh masyarakat di sini. Dan alhamdulillah semuanya telah dikoordinir, telah ada yang namanya dapur umum, ya diatur segala sesuatunya, sehingga apa yang bisa dilakukan dalam kondisi sekarang masyarakat dalam keadaan aman alhamdulillah. Dan ini tentu terus dipantau hari ini, besok juga, rencananya kita akan datang kemari. Terima kasih. Dari Kecamatan Ranah Batahan, reporter Diskominfo Pasbar melaporkan.